Dan kami dalam tuntutan itu kepada Kapolda akan melakukan kerja profesi pers bagaimana diatur Undang-Undang 40 tentang pers dan menindak tegas sesuai pasal 18 Undang-Undang nomor 40 dari kawan-kawan kami dengan agar ke depan bisa memberikan pembelajaran pada monggo Pak Asep dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk pembelajaran bagi masyarakat secara umum, dan sampai terjadi peristiwa yang semacam ini, dari teman-teman sudah banyak karena mungkin untuk salah tiga itu 2 tahun yang kurang hukum juga ya. Jadi saya heran nulis banyak sekali dari rumah itu. Setelah seseorang berikan tidak jawab, kemudian media tidak menerbitkan, nah, baru mungkin pada prosesnya nanti bisa-bisa wartawan disiram air keras. Kasihan atau tidak. Kita akan mengawal dan nanti ada perkembangan apapun, saya sebagai kalau pelaporannya itu tanggal berapa? Ini pelaporan tanggal 14 April. Soalnya sini ya Pak ya? Sama-sama. 14. Kalau jawabannya adalah ini, kita sudah berikan jawabannya ini, sama. Halo? Itu Mas Atta, dia selalu sini Mas Atta. Kita bisa melihat kabar di mana. Nah, hal-hal seperti itu mau dipatahkan oleh 9 orang. Yang saya juga heran ya, bisa seperti itu. Sebetulnya jadi intinya kami dalam rangka untuk kapal chef jurnalis, kita menyerukan untuk bagaimana bisa menghentikan kriminalisasi ancaman terhadap jurnalis yang saat ini dialami oleh suara KPK, media suara KPK, dan tidak menutup kemungkinan juga akan dialami oleh kawan-kawan yang lain apabila dalam pemberitaan itu keras dan kita kebenaran pasti dari sumber berita atau pihak berita akan merasa terancam lah kredibilitas atau status sosialnya dalam pemberitaan itu sendiri. Dan kami juga meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti atas pelaporan kami dari ancaman hukum atau ancaman intervensi dari 9 orang yang telah memberikan somasi atau memberikan kuasa kepada penasihat hukum untuk mensomasi dan membuka, menekan. Seperti yang kita jelaskan tadi, dalam surat kuasa itu ada 2 hal. Satu kronologis, yang kedua adalah tuntutan hukum. Nah ini yang kita perlu meluruskan, bahwa tuntutan hukum ini merupakan sebuah ancaman hukum pada media. Jadi langkah aduan somasi ini, somasi dan permintaan klarifikasi oleh kantor hukum, Dr. H.J. Hafidz dari Semarang ini, kita sudah memberikan balasan somasi dan kita sudah menjelaskan secara detail kepada kantor hukum atau LBH di sini. Kita sudah sampaikan ke lawyer itu bahwa 9 orang pemberi kuasa itu tidak ada korelasinya dengan pemberitaan kami, tidak ada korelasinya dengan berita yang kita tulis di situ. Namun dalam surat kuasa ini mereka mengancam pada sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 pasal 28 ayat 1 juga pasal 310 KUHP, dan ini sebenarnya di dalam Undang-Undang Pers juga tidak dibenarkan. Maka kami, ini sebuah ancaman secara hukum, ini ada sebuah intervensi, kami jurnalis ingin menjalankan Undang-Undang 40 itu aja.